Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to Game Horror. Yes, kali ini Bang Scott akan bermain Unforgiving atau dalam bahasa Meikartanya itu tidak termaafkan. Sip, ganteng langsung aja tanpa berbasa-basi kita langsung mulai aja biar lu bisa banyak lihat gamenya. Can't breathe, tidak bisa bernafas. Kenapa ya? Oh, gue kayak lagi ditenggelamin. Karakter utamanya perempuan, gue lihat dari suaranya. Mungkin sekitar umur 18, jomblo. Kenapa gue tahu? Karena gue adalah salah satunya. Mudah-mudahan cewek gue nggak dengar. So ya, kita akan mulai. Oke, kita bangun. Ya bener kan ada kuteknya tuh. Ih, cucok. Kita bangun di sebuah tempat entah berantah. Sepatu gue bagus, mahal itu. Ya, gue minta maaf sebelumnya gue jarang main game horror. Ya, Ella itu po. HP gue. iPhone baru beli. Ya, banyak pertanyaan kenapa gue di sini dan apa yang gue lakukan. Oke, moving on. Kenapa gue terdampar di tempat seperti ini? Apa yang dosa apa yang gue lakukan? Oke. Sekarang gue harus kemana? I don't know. Gue nggak mau ke arah hutan-hutan tersebut. Gelap, saudara. Maaf, gue dari tadi mau ngomong apa sih? Gue lama nggak main game horror. Kenapa? Karena gue... ada nyamuk. Karena gue lagi fokus ke COC sama Mobile Legend. Jadi gue... Dan lagi nggak ada title yang gue pengen mainin horror. So ya, yeah, moving on. Gua langsung nyasar. Oke. Halo, permisi, Bang Scott di sini. Bang Scott di hutan. Gua jadi ingat game Slenderman. Gua bisa loncat. Oh. Spooky, spooky, spooky. Halo, halo, halo. Entah kenapa ini pohon cemara ya yang kok tingginya segua. Oke, okay, akhirnya kita menemukan salah satu sumber cahaya. Oh, maka gua takut ada yang ikutin dari belakang. Sekarang, oke, okay, kita ada di jembatan. Oke. Okay. Oh, yes, kita bisa ngambil korek api. Sangat indah. Masih banyak lagi. Gede banget ya korek api di luar negeri. Life mal, oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Nice, very nice. Best time to drop match. Untuk apa? Kenapa dan untuk apa? Itu pertanyaan. Gua belum siap. Gua udah. Space untuk loncat. Gua gak bisa loncat. Oke. Oke. Tunggu. Time out. Pause. Gua. Kan gue bilang gue udah lama gak main game horror. Aduh, jadinya kayak gini dah. Oke, kita disuruh nyari jalan lain, saudara. Lumayan. Pernahkah gue bilang bahwa gue ini gak takutan orang ya, cuman kagetan. Dan itu berkontradiksi. Suara decitan yang normal di tengah-tengah hutan. Oke. Kenapa gue matiin? Nyalain bodoh. Oke, lama banget lu nyalain ya. Pakai pakai jampi-jampi dulu. Oke. Lari aja, gua males jalan di sini. Halo. Gua enggak tahu setan yang kita hadapin apa. Slenderman mungkin. Dapat kotak pos lagi. Kenapa bisa gua buka? Oke. Oke, ini horor. Ya iyalah game horor. Ya kita kesini. Ikutin jalan, ikutin rel kereta api. Cut, cut, cut. Kenapa ada suara detak jantung? Kenapa? Kemanakah aku harus berjalan? Gua merasa kayak di kayak ada yang ngikutin di belakang. Ah! Ah! Takut ya? Takut gak? Takut dong. Oke. Okay. Oke, okay. Cepet buruan. Buruan, gue gak mau gerak kalau lagi mati.
mati koreknya, bukan guanya yang mati. Oke, gua bakal lari aja. Oh my god. Musiknya kenapa mulai berisik? Excuse me. Oke. Gua bakalan isi ulang. Gua tuh paling gak suka ngeliat ke dalam hutan. Oke. Halo. Kita selamat dari hutan, malah masuk gua. Bagus. Ini yang benar-benar gua pengen kan. Halo, Bang Scott sendirian. Aku wanita yang tak berdaya. Daya buat nyuci. Oke. Kenapa harus ngekroci-kroci? Kenapa kita harus? Oke. Semakin dalam menuju. No. Oh Lord, thank you. Gua pengen cepet-cepet keluar dari sini. Ini apaan? Oh, semacam iya. Oke, okay, thank you, nice. Nice to meet you. Ah, ada orang bugil. Orang bugil lari-lari. Kemana coba itu? Oke, okay, untung gua enggak diperkosa di sini. Susah kan? Beda lagi ceritanya ntar. Jadi 18++. Oke. Okay, sip. Oke, okay, lari. Banyak orang bugil. Jangan-jangan ini penunggunya. Seru juga sih kalau penunggunya orang-orang. Aduh. Oh tidak. Hai sih. Oke, okay, thank you. Ada yang manggil deh perasaan. Oh, mungkin perasaan gua aja, gua enggak peduli. Gua enggak mau lihat belakang. Sumpah demi apapun, karena gua ngerasa ada yang ngikutin gua. Oh Lord. Mamma mia. Mamma mia, dia bugil beneran. Korek lama banget. Belakangnya bolong, men. Ih, gue digigit. Ih. Ya, AIDS dah gue. Ya, elah. Rabies dah ini mah. Aduh, bahaya ini. Mana gue belum bayar kontrakan. Alah. Cuman digigit doang, gak bisa lebih apa. Ngaco kan? Oke, okay, let's go. What that was, I believe so, brother. Okay, dia. Ya, gue mati ini mah. Yakin banget. Gue malah ngeliatin tangan gue di dalam gelap. Oke. Okay. Jangan-jangan siapapun yang digigit oleh manusia tersebut berubah jadi pohon. Gak elit banget, sumpah. Dari sekian banyak jadi pohon, jadi babi ngepet kayak apa, kayak mending gitu. Pohon. Gasfer. Sampuda. Hasampuda. Badabudu. Kasian. Apakah kita akan menjadi salah satu dari mereka? Gua enggak tahu. His fault. Don't hurt my mother. Gara-gara itu mama. Oh, kasihan ini anak kecil. Kasihan banget. Oke, sini. Bukan waktu yang tepat untuk mati korek. Oke, thank you very much. Moving on. Gua kalau kelamaan di situ nanti terlalu naruh perasaan sama apa? Manusia-manusia pohon tersebut. Oke, siapa itu? Oke. Oh, dia lagi anak kecil. Ampun, itu anaknya dikutuk. Gua ngapain sih? Ya, kita disuruh ngedorong dia. Permisi.
Oke, okay, gue pengen lewat. Oke, okay, ini ngalangin lu pohon. Pohon, lu ngalangin pohon. Aduh. Serius kita harus bakar, harus banget apa? Maafin gua. Ya. Gua manusia yang bejat. I'm so sorry. Oh Lord, gua ngebakar ibu sama anaknya. This game man. Gua enggak bisa lihat apa-apa. Sampai kapan ini? Nyalain. Oke, kita harus lanjutin. Dia udah jadi pohon. Mungkin itu yang terbaik buat mereka. Oh no, kita bentar lagi juga jadi pohon. Oh no. Sial. Itu monster apaan? Gua masih kagak ngerti. Aduh, ada suara apa lagi itu? Oke, gua punya firasat kita cuman harus ngikutin rel kereta api ini. Bagong gendut. Si gendut. Kita nemu si gendut. Gua gak tahu, kayak semacam jin tomang raksasa gitu. Gua gak mau tahu dan gua gak mau peduli. Yang gua tahu, kita hanya terus berlari ngeliat tangan kita. Sudah semakin mirip kayu jati. Oke, kembali ke sini. Kita udah di seberang kali ya. Yes. Ya, kita udah di seberang. Ada rumah. Istirahat dulu, men. Apa ini? Boneka merah, kuda poni, gua gak tahu. Iya. Surat-suratan. Rune Hendrik Anderson. Oke. Okay. Gua dicium pintu. Halo. Oke, gua naro hilang secara misterius. Gua enggak ngerti apa tulisannya. Sacrificial rituals of the old day, huh? What? Oh. Jangan-jangan ini. Bukan. Sacrificial. Aduh. Oh my god. Oh my god. Gua merinding. Oke, jangan bilang kita harus ngelawan raksasa itu. Please banget. Oke, ada teriakan lagi. Tidak. Oke, gue denger. Aduh, gue gak mau liat ke belakang. Kabur. Ayo, hujan lagi. Kenapa pas banget? Oh my god. Gua gak bisa nyalain senter. Oh tidak. Oh no. Oh no. Oh. Oh. Oh.
Wow, ya, ampun, ah, gua dilindas. Wah. Hai. Keren banget, so ya, yeah. Ini yang gue kangenin dari main game horror, perasaan tidak aman dan nyaman. Dan ya seperti itu dia untuk Unforgiving. Gue ada rencana mau main Resident Evil 4 versi PC-nya untuk nostalgia. Kalau misalnya lu suka, silakan ditulis like dan di komentar kalau lu pengen gue mainin Resident Evil 4. Dan ya terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video horror selanjutnya. Bye-bye.